dalam 2 minggu itu bos. Tapi benar-benar jangan nyuri-nyuri. Sedikit aja, sedikit aja nggak akan selesai-selesai. Jadi ini ternyata cuma 2 minggu. Nah, jadi bayangkan begini. Mungkin pernah memperbaiki rumah kita yang rusak? Ya. Ya. Kalau rumah bocor nggak dibenerin jadinya gimana? Parah. Lama-lama banjir ya. Jadi rumah aja nih, tapi sekarang kita nih, mungkin ada yang umurnya 30, ada yang 25, ada yang udah menjelang 50. Udah pernah nggak kita kuliah badan kita? Belum. Nah iya, padahal kebayangkan sampai setiap-tiap hari kan. Nah, jadi sekarang ini kita berpikir, kita mau milih mana? Milih sehat atau milih enak? Nah, artinya dua-duanya ya, enak dan sehat ya, ya. Tapi sementara kita harus punya niat dulu. Mungkin sebentar lagi habis ya sayurnya ya. Jadi ini loh, kalau kita mau melakukan perubahan dari pola makan kita, ini ada jarak pendeknya ya. Biasanya lebih segar ya, tapi lama-lama kelihatan lebih mudah ya, penyakit jauh ya. Kalau orang lain jadi berarti gini, sekarang pola makan kita tuh membuat kita tuh akan menuju nih, mau pilih mana, mau pilih kanker, jantung, stroke atau diabetes. Enggak mau kan? Ya udah, kalau enggak mau balik arah gitu aja. Karena memang enggak ada pilihannya. Kalau kita kayak begitu makannya, mau tinggal pilih mau yang kanker, mau stroke, mau diabetes atau mau sakit jantung itu. Nah, jadi jangan nanti kamu gara-gara anu-anu nyalahin orang enggak. Nah kalau kita nggak mau balik arah, udah makannya benar. Karena badan kita ini udah kelaparan gizi udah lama. Ya, cuman badan kita masih berusaha sekuat tenaga untuk sampai tidak terjadi sakit. Tapi jangan kira banyak yang kelihatannya baik-baik aja. Tahu-tahu nggak bangun lagi sayangnya. Tahu-tahu kanker stadium lanjut. Itu kan nggak ada yang tahu-tahu, prosesnya dilakukan dan dialami bertahun-tahun sampai bertahun-tahun, tapi tidak bisa. Nah ini saya cara di sini tes, siapa tahu aja di antara rekan-rekan yang hadir ada tuh kemudian berubah dan kemudian bisa dalam tanda kutip berubah takdir ya, maksudnya takdirnya jadi sakit tapi karena dengar gitu berubah, mudah-mudahan itu. Jadi ini ya, jadi ada peningkatan kualitas kesehatan, perbaikan penampilan, anti-aging, jadi penuaan dini ya. Yang ini ada fisiologi normal, haid yang gak teratur jadi teratur, yang belum punya anak itu semua dari sini. Ya, terus ini tuh mekanisme epigenetik tadi, jadi secara gen mah tidak ada masalah. Gennya benar, tapi ketika dia membuat protein, untuk fungsi tubuh itu keganggu. Jadi protein yang harusnya dibentuk tidak terbentuk. Jadi aja ya, di epigenetik. Ya, terus nanti ini sampai level DNA ya, diperbaikinya itu sampai level DNA. Kemudian ini menyebabkan kesenangan, self confidence, self esteem ya, percaya diri dan self esteem. Kayak gitu ya. Jadi ini bagaimana membantu